Okey, Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, malam ni Sembang DM volume 12. Tajuknya Inside My Music, Inside the Score of Menang Bersama. The texture of melody and harmonic context. Saya akan tunjukkan pendekatan yang saya selalu pakai dalam lagu-lagu saya. Okey, sebab saya selalu mengambil pendekatan kalau lagu tu tengok at the end of the day siapa yang akan mendengarnya. Kalau yang nak dengar tu kaki-kaki yang penyanyi klasik, kaki-kaki yang rasa perlukan satu anjakan, maka saya akan buat sesuatu yang kena fikir sedikit. Macam tahun lepas saya datang dengan lagu Malaysia Prihatin. Yang memang kena, yang setengah cikgu-cikgu cari kod tak jumpa tu, last kali instead of asking me, dia sembuh saya, kenapa gitu, kena begini. Kadang-kadang saya nak dia yang berfikir, ya. Sedikit, bukannya susah kadang-kadang. Okay, lagu tahun ni saya balik pada biasa. Bagi saya lagu tahun ni sangat senang. Bagi saya pendekatan yang saya ambil tu ialah, kalau kita tengok melodi yang singable, catchy, ada chorus yang boleh tengiang yang dalam kepala, hook, kita panggil. Alright, okay. Tapi dalam konteks yang mudah, saya cuba mahalkan lagu ini melalui pendekatan harmoni dan juga sedikit superimposed chord, hybrid, upper structure triad, hybrid yang akan memahalkan lagu yang simple. Okay, okay. Saya tunjukkan macam mana saya memulakan perjalanan lagu ini, ya. Alright, okay. Pada yang masih lagi tanya-tanya chordnya, okay, lagu ini saya buat dalam B flat, mengambil kira key yang selesa untuk choir, okay. Kemudian untuk Faizal Tahir, saya naikkan ke C sesuai dengan suaranya, okay. Pendekatan untuk choir lah yang saya akan bercakap, untuk pengetahuan ataupun guide kepada tuan-tuan dan perempuan sekiranya yang mahu mengikut cara saya. Alright. Saya menggunakan dalam B flat. Mulanya saya pergi ke F, bass masih lagi D flat. E flat apa? Sama juga. Gunakan E flat apa? Saya gunakan E flat minor over B flat. Itu
melodi yang saya gunakan. Okey. Lepas tu, saya fikir bagaimana nak letakkan harmony. Alright, sebelum masuk kepada verse, saya akan letak tu. Alright, okay, saya tunjukkan kat sini. Sus with 9. F sus with 9. Kalau 9 ni apa G? Kita refer. So bila masuk ke maknanya kalau kita itu F7 sus with 9, kalau di harmony kan dia akan jadi macam mana. Kemudian ada kan crescendo. Kemudian masuklah melodinya. Sekali genggam api menjadi bara. Gunung di tengok di verse pertama. Apa saya letakkan di melodi verse? Tidak tali genggam. Okay. Itu saya gunakan unison. Jadi para. Saya tak nak harmony kan. Dalam perjalanan lagu tu kalau boleh kita jangan terlalu beratkan dengan harmony. Kadang-kadang kita nak masuk semua sampai dah tak ada line yang enak kita dengar. So api menjadi para. Menjadi baru. Tidak berkoyang teguhkan. So lepaskan dulu semangat tidak bergoyang. Bergoyang teguhkan ikatan yang tersimpul. Balik pada unison. Yang tersimpul sekian lama. Okey, di sini sekian lama. Okey, perasan tak? Lama. E flat minor 6-9. E flat minor 6-9. 9 nya apa? E flat minor 9 nya F. 6 nya C. Okay. Kalau transfer pada suara human dia akan jadi lama. Gunung di daki kelurahan. Okay. Gunung di saya gunakan pendekatan itu pula. Kalau boleh bezakan dengan verse yang awal lah. Supaya nampak ada variation situ lah. Turuni kelurahan dituruni.
didaki, keluar dituruni. Right. Perasan tak dah? Saya gunakan eja untuk soprano kan. Supaya ada variasi dalam gubahan kita. Tak stereotip. Sedara meruni, sedara melangkah gagah. Ya. Sedara melangkah sedara melangkah gagah. Sedara melangkah gagah. Nampak tak? Tet ya. Ha? Gunakan semua approach yang musical yang masuk di akar. Kenapa tak nak buat terlalu complicated? Kerana satu, lagu ni untuk masyarakat, orang yang nak dengar tu dia nak dengar sekali jalan, dia tak nak fikir. Okay, macam lagu Malaysia Prihatin tu kena fikir sedikit sebab masa tu PKP lama kan, MCO lama, idea tu terlalu keluar kotak. Tapi sekali-sekala kena dedahkan jugalah lagu-lagu untuk itu. Baik, pada bersatu kita jalin tekan berpadu. Du, berpadu. Du, du. Sama juga. Flat minor 6-9. Menang bersama. Menang bersama. Demi menang bersama. Demi negara hargai. Okay, ini saya lepaskan dulu melodi tu. Nanti ada harmoni. Demi negara hargai. Okay. Merang bersama. Merang bersama. Demi negara hargai. Counterpoint yang saya buat dah. So bila kita jadi a cappella. Demi negara hargai anggur banana. Itu yang jadikannya lebih menarik untuk enak didengar. Ha? Di barisan hadapi anggur banana. Di barisan hadapan. Okay, melodi. Du du bi du bi du du da du bi. Di barisan hadapan. Nampak melodi. Di barisan hadapan. Harmoni. Satu note saja. Bila disatukan harmoninya, kena nyanyi tepat lah. Kalau yang vokalis tengah tiang memang tak dapat lah. So jadi sebab saya buat untuk gemesik chorus, mereka adalah
best, the best of the best. Bagi je apa dalam kepala, mereka boleh ikut. They're very musical. Bayarlah. Biar melodi jalan, dia punya okay, nampak tak melodi jalan, harmony stay on one note. Alright, kali kedua. Kedua saya gunakan, saya tak gunakan kalau yang pertama, yang kali kedua. Di barisan hadapan menang bersama demi negara. Eja lah, itu soprano selalu eja yang akan menang bersama demi negara. Mari kita dengan kakak panji kemenangan. Lepas tu balik pada music bridge. Saya tak buat melodi, saya naikkan supaya ada variation. Melodi stay on the harmony on one note. Allah. Di barisan hadapan menang bersama. Okay, di sini saya nakkan satu climax. So saya akan retard. Sedikit retard. Ada soprano dengan harmonia lain. So dia ada do, mi, so. Nak sedap kan, tambah apa? 6-9. Nine, third, fifth, six.
nampak mahal kan. Alright, itu saja. Sekali genggam api menjadi bara. Yang tersimpul sekian lama, gunung didaki, gelurah dituruni, sederap melangkah gagah seiring bersatu, kita jalin tekad berpaling. Mari kita.